Kisru antara pedagang pasar tumpang dan terminal wisata depan pasar, soal pembangunan musola dan toilet di area terminal belum ada titik terang. Upaya mediasi dari Komisi C dan B DPRD Kabupaten Malang, Dinas Perhubungan dan Disperindak mendapat penolakan keras dari para pedagang di dalam pasar tumpang. Pasalnya, tempat terminal wisata dan keberadaan toilet dinilai telah merusak estetika pasar. Kisru ini menurut Darmadi Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Malang meminta agar permasalahan ini dibicarakan kembali antara Dishub dan Disperindak Pasar untuk duduk bersama. Dengan harapan selama 2x24 jam sudah ada keputusan yang final dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu paguyuban pedagang pasar tumpang sebenarnya tidak mempermasalahkan pembangunan kios-kios tersebut. Jika kios itu dipergunakan untuk berjualan makanan atau tempat kuliner. Tetapi jika untuk menjual barang dagangan sama seperti yang ada di dalam pasar, seluruh pedagang pasar tumpang merasa keberatan. Harusnya sebelum seperti ini, kita komunikasi. DPRD mau datang ke sini, ada komunikasi. Kalau seperti ini, kita ditunjukkan drama gegerane. Kenapa saya seperti ini? Dinas Perhubungan, Dinas Pasar, satu suara, biarpun ada masalah, itu bisa selesaikan. Ini saya tidak ingin marah-marah di depan masyarakat ini malu. Maka ini saya minta, sudah, tidak ada pendapat lagi. Dinas Perhubungan dan Dinas Pasar. Ya. Sekarang nggak ada nunggu kepala dinas. Ya, paling lambat besok sudah ada keputusan dan laporan pada kita bahwa ini adalah selesai dengan keputusan apapun. Kepala dinas ada di Jakarta bisa ditelepon untuk diminta pendapat. Maka nanti juga mohon nanti diajak sebagai kepala wilayah di sini Pak Camat untuk berdiskusi mencari solusi yang terbaik karena ini adalah wilayah kerja dari camat tempat. Nah, monggo, di mana tempatnya? Kita hanya tahu ada laporan bahwa ini telah dilakukan musyawarah dan telah selesai dilakukan dan akan dikerjakan setelah pertemuan itu. Tidak ada lagi yang namanya Dinas Perhubungan dengan pendapatnya, Dinas Perindak Pasar dengan pendapatnya. Saya kira itu cukup. Kita cukupi di sini, kita menunggu. Komisi 3 dan Komisi 2 menunggu hasil pertemuan Perindak dan Dishub yang nanti juga akan disaksikan juga oleh Pak Camat hasilnya seperti apa. Monggo. Syukur-syukur kalau hari ini nanti ada sebuah keputusan yang bisa kita terima. Dan mohon maaf kepada ya, terutama mohon maaf kepada seluruh pedagang pasar untuk mendapatkan ya, bantuan dari pasar. Nah, saya kira ini bukan sesuatu yang gawat, ini bisa diselesaikan karena prinsip kami yang pertama bahwa setiap unit kerja, apalagi yang terminal ini harus ada fasilitas penunjang baik itu musola maupun toilet, ini wajib. Sarana-prasarana istilahnya. Nah, itu adalah prasarana umum yang harus disiapkan oleh pengelola. Apakah itu nanti dari APBD, dari bantuan dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Ini sebenarnya yang menjadi keberatan sebagian pedagang pasar itu adalah estetikanya yang di depan pasar dan sebagainya. Saya kira itu tidak terlalu bermasalah, yang penting dibicarakan saja. Nah, saya kira maka kita hari ini turun, kemudian kita perintahkan kepada Dinas Perhubungan dan Dinas Perindak Pasar untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang saat ini menjadi keberatan masyarakat atau pedagang. Jadi istilahnya dari penilaian Anda ini hanya masalah miskomunikasi pada kan? Ya, ini adalah masalah miskomunikasi saja. Karena ini sebenarnya bukan sesuatu yang
bermasalah betul, tapi paling bisa hanya perlu komunikasi dan sosialisasi. Tidak ada.